Dan balik lagi di channel Indra Rajuku. Oke, setelah berapa lama kita menggunakan ROM non MIUI, akhirnya sekarang saya pengen mencoba ROM MIUI lagi nih. Tapi saya pengen carinya ROM MIUI yang ada bahasa Indonesianya. Ya, jadi mau enggak mau kita saya akan flash ROM ke multi ROM karena cuma ROM multi ROM yang ada bahasa Indonesia ya, karena Mi 5X tidak punya ROM global. Oke, saya akan flash dari posisi ROM AX ya. Ya, kita dari AX dan langsung flash menuju multi ROM. Langsung kita wipe aja ya. Tapi yang baru mencoba jangan lupa untuk backupnya dulu ya, agar jaga-jaga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kita wipe seperti ini. Wipe langsung kita install kita pilih ROM multi ROM di sini. ROM dev yang terbaru ya. Buat yang mau mencoba, nanti akan saya tekan link di deskripsi. Terus kita buat. Untuk ROM MIUI ini kita tidak perlu menginstal gaps-gapsnya ya, karena langsung sudah diinstal dalam ROM. Terus selesai, langsung kita nggak tahu apakah sukses atau enggak, kita coba saja. Sukses ya, tidak walaupun tidak pilot ya, tapi sukses. Ini animasinya. Oke, ini dia setelah berhasil. Langsung kita pilih bahasa. Hubungkan dulu. Oke, kita lanjut. Lewati saja ini. Lalu sinkron. Lewati.
sama seperti tutorial dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.